Hai, ujua-ujua buat kita semua. Di video kali ini saya akan memberitahu atau menunjukkan cara bagaimana membuka WhatsApp app, Messenger Facebook atau Instagram dari komputer atau laptop. Nah, untuk yang pertama-tama kita mulai dengan WhatsApp app dulu. Kita buka web browser kita. Saya di sini kebetulan menggunakan Mozilla Firefox. Nah, di sini kita ketikkan WhatsApp app. Oh, salah. Nah, langsung ke websitenya saja. Nah, di sini Anda akan disuguhkan dengan tampilan yang seperti ini. Kita tinggal pilih Mac atau PC Windows. Nah, untuk yang di komputernya itu pilihan yang nomor 3 ya. Bukan Android, bukan iPhone, ataupun Windows Phone. Windows Phone, Windows yang berbasis di handphone. Lalu klik Mac atau PC Windows. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan yang seperti yang di bagian sebelah kanan maksud saya. Nah, di sini teman-teman sekalian tinggal unduh untuk Windows 64 bit atau unduh versi 32 bit, tergantung Windows Anda yang di versi berapa. Setelah itu tinggal klik, nanti dia download sendiri, lalu teman-teman install seperti biasa. Nah, setelah nanti WhatsApp app-nya diinstal, lalu kita tinggal jalankan programnya seperti ini. Nah, di sini akan muncul barcode untuk scan dari handphone. Lalu kita buka WhatsApp app yang di handphone. Setelah itu, setelah terbuka, pilih bagian titik tiga paling kanan paling atas, lalu pilih WhatsApp app web. Ketika kita klik, nanti dia akan muncul tampilan WhatsApp app web, lalu ada tanda plus sebelah kanan. Kita klik plus, kita scan. Lalu dia akan muncul tampilan seperti itu di WhatsApp app komputer kita. Nah, kalau tadi kita udah lihat cara penginstalan di WhatsApp app, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian gimana caranya menginstal aplikasi Messenger Facebook di komputer atau laptop. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Microsoft Store. Seperti ini tampilannya. Lalu di kolom search ini kita ketikkan Messenger. Nah, di sini nah, lalu teman-teman bisa install nanti di sini statusnya ini install. Kebetulan saya sudah install, jadi status di sini launch. Setelah kita install, lalu kita login. Seperti biasa, Messenger email dan password teman-teman yang teman-teman pakai di Facebook. Nah, lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kita udah install WhatsApp app dan Messenger. Yang ketiga adalah cara menginstal Instagram. Seperti yang tadi, kita buka Microsoft Store, lalu kita ketikkan di sini Instagram. Setelah itu kita install, seperti yang tadi juga, kebetulan saya sudah menginstal, jadi statusnya di sini launch. Buat teman-teman nanti statusnya di sini masih install karena belum diinstal ya. Lalu setelah itu kita login seperti biasa ke Instagram kita. Nah, di sini apa yang menarik di Instagram PC kali ini, mereka sudah mengupdate seperti layaknya yang di handphone. Jadi teman-teman di sini hanya melihat membuat story di sini sebelah kiri, refresh atau direct message. Nah, di sini home, search, love dan profil kita. Nah, di sini tidak ada muncul untuk postingan baru ataupun memposting gambar atau video. Nah, caranya itu kita tinggal klik kanan di menu Instagramnya.
Di sini klik kanan. Lalu di sini ada new post. New post, tinggal kita klik, dia akan muncul seperti ini. Di sini kita cari gambar yang ada di komputer kita yang ingin kita posting ke Instagram. Misalnya seperti ini. Nah, di sini persis seperti fitur yang ada di handphone. Tinggal kita next. Kita edit sedikit warnanya. Sama seperti yang di handphone. Cara membuka aplikasi WhatsApp Messenger Instagram di komputer. Lalu tinggal kita nah di sini teman-teman sekalian, kalau mau nge-share langsung ke Facebook bisa login dulu, email Anda apa, Facebook apa, masuk, nanti begitu Anda posting di Instagram langsung nge-posting ke Facebook, begitu pula yang di handphone. Nah, seperti itulah cara membuka WhatsApp, Messenger dan Instagram dari komputer dengan fitur sama seperti handphone. Jangan lupa like dan subscribe agar saya terus semangat untuk memberikan video-video tutorial lainnya. Terima kasih.